abang-abang mana yang ada tanaman, ingatkan hasil tanaman. Mula cuba order baju dekat Min Siam ni. Semua maklumat informasi ada kat button bawah, boleh klik je. So itulah pastikan ni hari-hari yang baik, itu dia sedikit pengenalan tentang vitamin Siam untuk tumbuhan anda. Dan bersama saya pagi ini, iaitu wakil pemasaran vitamin Siam, Kak Sheila, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Kak Sheila, mungkin tak nak buang masa, kita teruskan. Kita tahu bahawa vitamin Siam ini merupakan satu bahan secara langsung untuk diberikan kepada tumbuhan. Jadi, apakah kelainan yang dibawa oleh Cita Bayu Global Resource itu sendiri? Baja ni dia sebenarnya diformula di Thailand tapi dikilangkan di Malaysia, itu di Balin, Kedah. Okey. Kelainan dia, satu baja ni dia bukan macam setengah-setengah baja lain yang mungkin ada chemical ke apa-apa, tapi baja ni sebenarnya dia adalah apa, organik yang selamat diguna untuk semua jenis pokok, baik pun pokok tu untuk macam kata ulam-ulam kan, daun-daun kita akan makan direct kan, pun tak apa, selamat. Kalau setengah baja tu, kalau kita tahu kita bila terkena daun ke apa-apa, mungkin akan membawa penyakit ke, atau kita akan ada efek apa-apa. Chemical kan. But this one organic, 100% organic. Jadi apakah fungsi dan kelebihan baja itu sendiri, ataupun ada jenis tanaman sahaja yang dibenarkan untuk menggunakan baja ini? Kalau orang kata kalau kita pakai shampoo tu head to toe, tapi baja ni pun head to toe. Okay? Maknanya baja ni kita boleh pakai daripada daun ataupun buah-buahan, bunga, termasuklah kelapa sawit dan padi. You know, dia sangat bagus kalau untuk padi. Sebab apa? Dia very goodnya berapa? Dia ada all in one. Sebab apa? Dia menghapus kulat. Dia membuat pertumbuhan yang baru, akar-akar semua kiranya baik pulih. Kalau pokok tu kata tak apa cantik, dia baik pulih. It works along. Apa masalah dia, kalau kata dia tak pernah berbuah ke apa-apa, it works along. Later on dia akan bagi buah yang cantik. Macam tu. Jadi macam kita nak meyakinkan pengguna ni bahawa baja ni selamat digunakan. Selamat digunakan. Saya ni duk spray-spray ulam kat rumah, tak mati lagi lah, insyaAllah. So, kadang-kadang ada orang dia tanam tu tak menjadi. Jadi memang kalau vitamin C ni dia sangat membantu untuk pertumbuhan satu. InsyaAllah. Vitamin ni dia sebenarnya is a booster. Okay. Dia booster. Jadi apa saja masalah, orang ada masalah semasa penanaman dengan pokok, is a booster. Can try. Boleh try. No problem. Apa ada bezanya ke? Ini dua, yang botol besar ni botol kecil. Okay. Ini botol besar ni 4 liter. Okay. Untuk penggunaan yang volume besar lah. Macam padi, kelapa sawit kan. Tapi untuk yang botol kecil ni, untuk volume yang kecil, macam orang ada contoh macam saya, saya ada tanam orkid. Katalah saya ada kat rumah tu ada dalam 50 pokok. So saya guna yang kecil ni je. Senang untuk saya. Untuk senang untuk saya sukat dia, because saya cuma pakai dia punya cap ni dengan sukatan yang diberikan, macam sukatan air lamuan
satu botol mineral besar tu, kita pakai one cap ni, kita spray je. Spray dia. Dia tak payah kata you buatan setengah baja kita nak kena bubur dalam tanah. Ini tak. Kita just go on top of the, dia punya daun tu. And dia akan menitik masuk walaupun sampai ke akar tu. InsyaAllah. Ada cara-caranya sebab apa yang saya tahu kadang-kadang nak spray jangan terlalu banyak sangat. Cara penggunaannya bagaimana? Dia tak ada masalah. Macam kata kalau kita dah pakai yang macam ni, kita pakai satu cap ni untuk 1.5 ml air, okay, liter tu. Okay, kita spray dia dua kali seminggu. Kalau over pun tak ada masalah sebab dia organik. Dia bukan chemical. Kalau kita kalau kita pun kita makan vitamin pun, vitamin tu bagus pun tak ada masalah untuk badan kita. Lagi banyak lagi bagus. Orang nak berjimat kan. Tapi ini semuanya ada dalam ni. I said to you, bajet pun murah tapi dia bagi yang terbaik. Betul. Kan? Ada promosi ke hari ini untuk penonton Selamat Pagi Malaysia? InsyaAllah. Selalunya yang botol besar ni lah. Yang botol besar ni selalunya harga dia dalam 200 lebih. Tapi untuk hari ini kita bagi RM185. Itu saja. Jadi bagaimana mereka ingin mendapatkan produk ini? Adakah mempunyai stokis ataupun terus ke laman website? Kita ada laman website dan kita ada juga melalui social media biasa, IG dan FB. Boleh cari di sana. Mungkin akak boleh kongsikan tips-tipsnya kan, penjagaan pokok di luar sana. Kerana setengah orang tak pandai jaga pokok walaupun dah dibantu oleh vitamin ataupun baja-baja. Ada tips tak nak jaga pokok? Tips dia satu je, rajin dengan sabar. Kalau kita tak sabar, kita nak spray hari ini, kita nak tunggu result besok, tak akan dapat lah. Kan? And then kita kena sabar. Because you know, pokok apa pun, dia perlu air yang cukup. Okay? Perhatian yang cukup. Macam saya memang collect orchid. Saya akan duduk, perhatian saya pada pokok saya akan duduk, pastikan dia ada cukup air. Dan pokok ni pun kadang-kadang kita kena bercakap dengan dia tau. Oh, macam tu. You kena bercakap dengan dia. At least dia nak belai juga. Kan? So, what you do, tak tahulah amalan saya kan. Saya selalu bila saya spray pokok, cerita ni, saya dah bagi makan, dah bagi minum, berbuah elok, berbunga cantik-cantik. Okay. Kan? Jadi, sebenarnya kita kena banyak patient lah. Patient, kita kena sabar kan. And then kita kena rajin. Kita jangan kata kita ingat kita spray hari ni, 2-3 hari ni kita expect result. Betul. Dia tak boleh. Tak boleh. Tapi as I said benda ni, saya experience ni, saya berani guarantee benda ni, pokok saya ni kira dah mati tau. Tapi akar dia masih ada, saya spray, saya keep on, saya sabar, dia keluar pokok baru. Orchid ni very senang kan. And then bukan kata takut orchid, okay, macam buah belimbing buluh kat rumah saya tu kan. Saya spray pada orchid saya je, tetapi bila kita siram tu, air baja tu akan kena juga kat dia. You believe me tak, buah-buah belimbing bulu saya besar. 4 inci macam tu besar. Dan saya bagi neighbor saya try tengok dia punya petik. Alhamdulillah. Okey. Maknanya segala jenis tumbuh-tumbuhan pun boleh digunakan. Padi seawal 20 hari. Pokok padi tu, dia boleh spray dah. Okey. Dan dia ada kita ada testimoni yang mengakui benda ni works. Dia dah 2 tahun dalam pasaran ni. Bukan baru dah 2 tahun. Jadi ramai yang dah beli dan cuba kan. In fact dia kadang kita ada masalah bila kita tanam pokok ni dan ada ulat, ada belalang lah apa semua kan. Betul. Inilah benda dia yang kita akan atasi dia. Bila kita ada ni dia macam saya cakap dia all in one. Dia baik pulih, dia segarkan, lepas tu dia merawat apa tu bila ada kulat-kulat pada pokok kan, dia merawat. Kadang-kadang kita ada hama pokok apa kan. Very good. Very good. Saya try dekat saya punya pokok kedondong kan, dia akan ada hama putih kat bawah daun tu kan. Dia spray ni insyaAllah. Bagus. Penggunaannya seminggu sekali ataupun macam mana? Guna dia kita spray 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Paling-paling sikit lah. Kalau terlebih rajin, spray lah lebih-lebih. Tak kisah pokok apalah? Tak kisah. Macam saya ada satu pokok lidah jin tapi saya tak pandai nak jaga. Lidah jin pun boleh. Saya kat rumah pun saya pakai yang tu. Tapi yang sebaik-baiknya, kita pakai spray baja ni, kita siram pokok tu dulu. Kita siram, kita biar dalam say kata 5 minit, saya tu dah drip turun kan. So kita spray dia. Because dia akan work along, dia punya spray tu dia work along dalam air yang masuk. Ketisai tu, dia akan serap ke dalam daun, ke dalam akar. Dan jika
kalau kata kita dia mengalir turun ke tanah, pokok yang kita tanam jenis tanah, dia akan mengalir turun ke bawah. Apa-apa pun baja ke apa pun kita, sebaiknya kita kita siram dulu pokok tu. Dan the best thing, dia work macam ni. Kalau kata pagi, antara pukul 10 ke pukul 11 kita spray. Kalau nak spray malam, lepas pukul 5 petang ataupun malam. Saya lebih saja sukakan spray. Saya suka spray sebelah malam. Sebab apa tahu, nanti embun tu keluar, it works dengan embun tu cantik. Itu kalau dulu, kalau dalam rumah sama dalam rumah pun tak ada masalah. Tak ada masalah tak juga. Ada masalah. Okay. Tapi kalau pokok-pokok dalam rumah ni selalunya the best thing atas advice saya lah. Sekali kita kena bawa dia dudukkan luar, kena embun. Okay. Tomorrow morning dia bawa dia masuk balik. Ha, kan? The best thing kalau nak pokok yang sihat, itulah cakap penjagaan pun kena juga. Kita nak rely on baja saja, tapi kita tak ada selok-belok. Selalunya kita boleh google lah pokok ni macam mana penjagaan dia. Pokok ni macam mana penjagaan dia. Tapi ini macam pokok cili ke apa semua. Okey. Saya tanam cili padi terbaik. Okey, boleh tak yang terakhir sekali boleh wawarkan harga promosi untuk vitamin Siam ni kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, insyaAllah untuk hari ini kita ada promosi untuk 4 liter ni. Dulu harga dia sebelum ni harga dia 200 lebih, dan untuk hari ini kita bagi RM185. Dan pada siapa yang berminat bolehlah tengok link yang tertera tu ataupun pergi ke FB HQ apa ini, baja Siam ni, pergi ke FB ataupun IG kita ada, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Sheila, Wakil Pemasaran Citra Bayu Global Resources, kerana sudah bersama kami pagi ini. Okey, sekarang ini kita akan terus ke Met Malaysia untuk melihat keadaan kaji cuaca pada hari ini bersama dengan Zakia Ngah.